Pak. Pak, sehat. Sehat, Pak. Hey, udah bisa duduk, Pak. Udah bisa duduk. Pak, udah bisa duduk, Pak. Mau dibawa kemana tadi, Pak? Ya, oh, enggak, sih, Pak. Enggak bawa, Pak. Kita enggak, Pak. Kita cuma mau ngobrol sama si adik ini tadi. Ini. Mau kemana, Pak, nih? Ambil minum. Oh iya, sirup, ambil. Keparat loh ini. Sampai santai. Duduk, Pak. Tenggak udah hilang. Terima kasih, Pak. Woi, apa itu? Main bola. Loh, Pandi katanya mau ambil kecil. Katanya di belakang tadi, Pak. Kok Pandi kamu muncul dari depan sih? Loh, ambil bola. Bukannya tadi kamu izin minum? Iya. Hah? Loh. Masa? Kita masa salah dengar tadi mau ke belakang katanya ngambil minum. Iya. Allah, Pak! Oh, ternyata mereka berdua itu kembar. Namanya Devandi dan juga Devanda. Ini adalah Devandi dan Devanda, anak kembar survivor sejati kita. Mereka berdua kini tinggal di sebuah panti asuhan. Mereka dititipkan oleh ibunya di panti asuhan karena alasan ekonomi. Ibunya kini tidak pernah menengok kedua anaknya di panti asuhan. Devandi dan Devanda terbiasa hidup mandiri. Mulai dari bangun tidur, mereka merapikan kasur sendiri, belajar, dan mengaji. Sudah lama mereka berdua ingin bertemu dengan ibunya. Entah apa alasan ibunya sehingga tidak mau menjenguk mereka. Kesedihannya sedikit terobati di saat mereka sedang asik bermain. Mereka berharap suatu saat dapat berkumpul dengan ibunda tercinta. Kalau aku bisa melihat, pasti kalian satu ibu nih. Oh iya. Kamu kayak roh ini kayaknya. Rawan-rawan aja. Ini satu ibu. Pandi itu kakaknya. Sini saya. Coba sini saya yang coba. Sini. Sini. Sini kembar. Sampai bergeser, Pak. Satu sampai malu kan? Pandi sama Panda. Iya. Ibu sama bapak kemana? Yang kencang saya. Ibu sama bapak gak tau kemana? Sebelum-belumnya kamu tinggal di rumah sama siapa? Sendiri. Loh. Jadi waktu itu kalian makan gimana? Kerja. Kerja apa? Laparan. Sehari dapat berapa? 10.000 buat makan berdua. Iya. Sama bapak terakhir ketemu kapan? Pas ulang tahun. Kapan? Umur berapa? 9. Sekarang umur berapa? 10. Berarti sudah setahun bapak meninggalkan kalian. Iya. Bapak nggak pernah mencari kalian? Enggak. Terus kalau berdua suka nangis nggak? Nangisnya gara-gara apa? Kangen. Kangen sama bapak? Iya. Iya? Iya. Pak. Aku kangen. Sama Panda, Pandi. Cepat pulang. Terus biar bisa ketemu lagi. Nangis sama-sama lagi bareng-bareng. Nangis sama-sama lagi bareng-bareng. Aku hanya memanggilmu. Mungkin mereka, ini bukan menjadi pilihan mereka, tapi mereka di usia 10 tahun harus bisa melewati ini. Ini akan menjadi sebagian cerita dari mereka. Tapi dari usia 9 tahun, mereka mencoba menjadi seorang survivor. Dan mereka mencoba menjadi sosok yang riang, selalu tersenyum, tarikan nafasnya, senyumnya. Itu tidak mewakili apa yang kita lihat saat ini. Kepingin gak ketemu bapak sama ibu? Kepingin? Tapi percaya kok, suatu saat nanti pasti kalian akan bersatu lagi. Para survivor mungkin, Pak, saya permisi sebentar.
saya mau berusaha, saya mau ngajak mereka berdua, nanti saya akan coba balik lagi. Oke, para survivor, sekarang aku dan Bibi serta Babang mau mencari keberadaan si ibu. Let's go. Assalamualaikum. Mana orangnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, mau nanya. Bu Yuni tahu, Bu, orangnya? Tahu tempat tinggalnya nggak? Survivor, let's get lost. Let's go.